Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Hadi pula sahkan akan jumpa Mahathir. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dijadual bertemu pengerusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad tidak lama lagi. Dia akan menjadi pimpinan tertinggi Perikatan Nasional PN, kedua untuk berjumpa bekas Perdana Menteri itu di saat gabungan itu berusaha mengukuhkan kedudukannya menjelang PRU-15. Hadi mengesahkan pertemuan itu kepada pemberita di Marang, Terengganu hari ini. Ya, dengan siapa saja kita sedia bekerja sama untuk menyatukan ummah. Pertemuan dengan Mahathir insya Allah akan diaturkan, katanya seperti dipetik utusan Malaysia. Dia juga berkata, PAS sedia bekerja sama dengan mana-mana parti yang tidak ekstrim dan liberal. Semalam, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dilaporkan telah bertemu dengan Mahathir kira-kira 2 minggu selepas PRN Johor berhubung kemungkinan bekerja sama untuk PRU-15. Mahathir dilihat kurang bersetuju dengan idea itu dan berkata dia tidak akan menyokong usaha Muhyiddin untuk sekali lagi menjadi Perdana Menteri. Namun anaknya Mukhriz yang juga Presiden Pejuang membayangkan parti itu sanggup melupakan peristiwa lalu dan bekerja sama dengan Bersatu dan parti pembangkang lain. Perkembangan ini selepas ketiga-tiga parti mencatat prestasi buruk dalam PRN Johor bulan lalu. PN mendapat tempat ketiga dari segi undi popular, manakala Pejuang hilang deposit di semua 42 kerusi yang ditandingi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.